Selamat datang di channel Medium Rasesa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel kita, guys. Sekarang kita ada di tempat produksian pembuatan tirai dari kelapa sawit. Sekarang kita mau nanya-nanya sama bapak pemilik dari usaha ini, guys. Selamat sore, Pak. Sore. Oke. Ini udah berapa lama pembuatan usaha ini, Pak? Kalau untuk kita ya, untuk kita lebih kurang udah berjalan 10 tahun. 10 tahun. Oke, 10. Berapa pendapatan sehari, apa pembuatannya misalkan begitu, sehari itu berapa buah tirai dan berapa harganya satu tirai? Kalau untuk dari kita cari bahan mentahnya sampai sore itu kurang lebih jadinya 5 ya? Ya, 5. Itu harga satu tirai itu bisa berapa kira-kira? Mentoknya di kita ke pengepul itu 35. 35 ya? Iya. Okay. Murah ya, Pak? Sebenarnya ya. Murah ya kan? Padahal bisa lebih dari 50 bisa harganya. Ya, harapan kami sih seperti itu, Mas. Bisa kita jalan-jalan untuk mereview, apa, menjelaskan sedikit gimana cara pembuatan tirainya. Bisa? Bisa. Oke, kita jalan. Kita lagi di mana ya, Pak? Ini lagi proses apa ini, Pak, namanya? Ini, Pak? Penjemuran. Penjemuran. Berapa hari biasanya jemur itu, Pak? Biar bisa kering, untuk bisa dijalin gitu. Kalau terik, panasnya terik kan, sampai 2 hari. 2 hari. Oke. Kalau musim hujan bisa lebih dari itu ya? Bisa, 3 hari sampai 4 hari. 3 hari. Kita lihat cuacanya juga. Ini adalah salah satu proses pembersihan. Ini adalah proses sebelum dijemur ya, dibersihkan dulu. Nah, habis itu dijemur, habis dijemur, setelah kering baru dijalin. Ini adalah proses penjalinan tirainya, guys. Di bank itu malahan. Lincah sekali ya, Bu ya. Udah terbiasa, Bu ya. Mantap. Sekarang kita mau belajar dulu ya. Mau coba-coba ini apa? Buat tiranya. Oke. Ikutin terus kita, guys. Oke, sekarang kita lagi belajar menjalin tirainya, guys, bersama ibu ini yang kita biasa bikin tirai. Ternyata penganyamnya ini enggak mudah yang seperti kita bayangkan, guys. Ini memang perlu ketelitian dan kecepatan untuk bisa apa? Untuk bisa menjadi sebuah tirai, guys.
sekarang kita udah membuat tirainya, sekarang kita mau nanya-nanya ke pemilik tirainya. Oke. Oke, sekarang kita lagi bersama Bapak ini lagi ngerapi ini nih. Kita mau nanya-nanya juga sama Bapak ini. Pak, ini udah selesai di ini apa? Dijalin. Terus ini dirapiin lagi ya, Pak. Ya, oke. Habis ini selesai, Pak. Enggak ada lagi yang dibuat. Ini udah proses akhir ini. Finishing ya. Ya. Alatnya ini masih tradisional sekali ya, Pak ya. Iya. Sekarang kita mau pulang dulu. Tadi kita udah lihat-lihat cara pembuatan tirainya, guys. Oke. Jangan lupa tonton terus channel Median Pasisa. Jangan lupa like, comment, and subscribe.